seguire. Ya. Tidak cukup jambu saja. Padahal ini kearifan lokal kalau kita berangkat. Luar biasa. Jambu Cilacap, jambu Tegal, jambu Banyumas, jambu Jogja. Dengan spesifiknya sendiri-sendiri mempunyai kehebatan istimewaan. Batik Pekalongan, batik Jogja, batik Solo, batik Bali, batik Madura, batik Cirebon. Dan terangkat nama kearifan lokalnya luar biasa. Mendatangkan income, orang akan tahu mana sih batik Pekalongan itu kayak apa Pekalongan. Yang Jogja kayak apa Jogja. Itu hebatnya luar biasa. Itulah. Tapi tergelitik juga kita terpengaruh ada jambu Bangkok. Nanti yang lain lahir apalagi kita tidak tahu. Ini Bangkok, ini durian ya sudah juga. Durian Bangkok, lele Bangkok, ayam Bangkok. Mana yang Bangkok? Ini Indonesia makmur, subur, makmur. Kok isih gelem namanya wong liya. Oleh itu liya saya kaget itu. Bagaimana ekonomi kita akan maju? Karena kita kurang memiliki melentur kepada apa yang ada di bumi pertiwi ini yang kita dengungkan setiap hari. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku di mana tumpah darah tersebut, bumi Indonesia yang sangat makmur, subur, luar biasa. Tunjukkan kefanatikan kita selaku bangsa Indonesia yang merasa memiliki, merasa handar beni. Kita besar hati, ekonomi Indonesia tidak kalah dengan corona. Insyaallah dulu musim penjajahan luar biasa, bambu runcing bisa mengalahkan penjajahan. Masa kita yang bertuhan, sering beribadah sebagainya, kalah dengan corona. Disemangat sajalah. Karena corona bukan Tuhan. No my God. Bukan saya punya Tuhan, tapi itu makhluk. Dari itu, kita tunjukkan kekuatan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tunjukkan kita negara yang sangat kuat, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Indonesia dari dahulu, Indonesia. Partai, bendera partai boleh banyak, merah putih cuma satu. Harusnya begitu terang. Dari itu, para sesepuh yang saya banggakan, ayo kita semakin rapatkan jajaran-jajaran barisan kita sehingga tidak akan memberi kesempatan seujung rambut pun peluang untuk kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah bangsa ini dengan segala cara. Tapi apabila kita rapat jajaran seperti pagi hari ini sangat luar biasa. Ini yang saya selalu dambakan. Saya kira pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh bangsa, pendiri republik ini, pendiri bangsa ini, itu yang diharapkan. Yang diperjuangkan oleh para beliau. Kita pernah pun dikontribusi apa? 45 kita di mana, 47 kita ada di mana, 48 ada apa, kita ada di mana. Tinggal kita mengisi kemerdekaan ini. Tolong jangan kecewakan para pendiri-pendiri bangsa. Jangan permalukan pendiri-pendiri bangsa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana rasanya kalau melihat bangsa-bangsa ini, kita-kita ini mudah dipecah belah dan lain sebagainya. Malu rasanya kepada para beliau. Maka disinilah pentingnya untuk menguat kembali, memperkuat kembali dengan adanya kesatuan persatuan, benteng yang kokoh di Indonesia. Dengan adanya itu tersebut, pasti NKRI akan semakin kuat, semakin jaya. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih. Saya tidak bisa panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat-sehat selalu Habib. Kita akan terlalu disemangati oleh Habib Lufti. Terima kasih. Bareng-bareng. Habib, terima kasih banyak. Selain lagi mereka